Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'sir bi tammin bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alayna hikmataka wa anshur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa shahada huwa arrahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwa al-malikul quddus. Al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbirun. Subhanallah amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Wa huwal azizul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا منجا من الله إلا إليه أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله وسيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون sudah jemaahnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli ni'mah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh barakah ni. Allah pilih kita untuk terus berada dalam suasana ketaatan. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 35, Yahdillahu linurihi may yasha. Allah memimpin hidayah dan petunjuk pada siapa yang aku kehendaki. Maka mudah-mudahan adalah satu pilihan yang Allah telah takdirkan untuk kita untuk ada pada malam ini, dan kita mohon kepada Allah SWT agar Allah tetapkan kita, Allah istiqamahkan kita untuk kita memulakan hari-hari kita. Ya, ini maghrib ini adalah permulaan hari. Jangan kita tersilap dalam menyingkapi susunan hari kita. Kita menyangka subuh pagi itu permulaan. Itu bukan permulaan dah. Itu dah pertengahan, hampir pertengahan dah. Asar itu penghujung, penutup. Masuk maghrib, permulaan. Sehingga kamu jaga waktu asar itu dituntut kerana dia antara tengah-tengah, wasata tengah. Wusta ni. Asar. Nak masuk ke maghrib. Nak masuk ke maghrib itu adalah permulaan hari yang mesti kita perhatikan. Di manakah kedudukan kita? Di manakah kedudukan anak-anak kita? Di manakah kedudukan para isteri kita? Sebab tu orang tu dulu pesan, maghrib ke, duduk rumah. Contoh. Ataupun orang lelaki perambat di masjid. Sebab apa? Sebab ia permulaan hari. Permulaan itu penting kerana ia juga memberi kesan pada pengakhiran. Walaupun ada yang berbicara mengatakan bermula tak penting, yang penting akhirnya bagaimana. Namun kalau kita lihat, setiap pengakhiran mesti ada permulaan. Kalau kita lihat kembali, dan Allah SWT seringkali memberi kita peluang dan permulaan bagi setiap hari. Yang ini apa? Itulah tidur dan bangun balik. Mati, hidup. Mati, hidup. Tidur tu umpama reset balik. Hidupkan balik. Cuma itu kita nampak. Sebab tu kita subuh kita relatekan dengan permulaan kerana kita dah tidur kan mati.
Cuma kalau ikut susunannya, itulah maghrib. Itu pemulaan hari bagi orang Islam. Dan kita bermohon kepada Allah SWT. Agar Allah tetapkan wasabbit aqdamakum. Tetapkan pendirian kita untuk terus menjaga permulaan dengan harapan kita mendapat pengakhiran yang baik. Yang mana Allah pilih kita untuk kembali kepadanya dalam keadaan ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dengan kaedahnya Allah memanggil kita dengan jiwa yang tenang. Bila sebut tentang kehidupan, susunan kehidupan, pemahaman tentang kehidupan, ia perkara yang sangat kita perlu beri perhatian. Dan ianya mestilah kita singkapinya, kita kena hayati ini dengan fahaman yang benar. Bagai contoh tentang permulaan hari. Dan permulaan ini penting untuk menjaga perkara, banyak perkara. Kalau kita tengok penjadualan kita, kalau orang nak tahu kita ni kat mana, orang akan tengok jadual kita. Dia ni kat mana? Dia akan tengok gerak-gerik kita. Dia akan cuba rapat dengan personal assistant kita. Sebab jadual ni penting. Sebab dia akan tahu kedudukan kita kat mana. Dan begitulah si iblis ini, dia akan mengacau kita. Dia akan pertama, dia akan melalaikan agar kita tidak tumpukan kepada susunan, aturan hidup berdasarkan jadual yang tepat. Jadual hidup kita ni mesti hanya berkadar atau berkitar dengan waktu solat. Itu jadual kita. Jadual kita ni sementara menunggu waktu solat. Itulah masa yang akan menentukan kita. Bukan kita yang menentukan masa. Kita takkan mampu menentukan masa sampai bila-bila. Sehinggakan Allah bersumpah demi masa, ramai manusia semua rugi kecuali orang beriman. Kenapa? Kerana orang beriman ni ada pandangan yang benar. Pandangan yang dipimpin oleh iman yang membawa kepada suruhan dan meninggalkan larangan. Sebab itu dalam perbahasan hakikat kehidupan, iaitu kita kembali untuk menyingkap kehidupan bersandarkan kebenaran. Yang mana kalau kita lihat dalam kita menilai sudut pandang kehidupan ini, yang pertama kita akan pergi kepada mencari kebenaran. Dalam kehidupan yang sebenarnya kita sedang mencari kebenaran. Kebenaran itu bagaimana? Itulah yang mana kebenaran yang merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qulil haqqu mir rabbikum. Dan kebenaran inilah akan yang membezakan, yang mampu untuk kita menilai, untuk mampu untuk kita jadikan panduan untuk berhadapan dengan kehidupan yang palsu. Depan mata kita ni palsu. Kalau kita masih mencari kehidupan palsu, iaitu kita hidup kat dunia, cari dunia, itu palsu ni maksudnya. Habis itu sah, kalau tak payah cari dunia, kita tinggalkan saja, kita biarkan. Bukan begitu. Maksudnya tak jumpa kebenaran tu. Dalam perbahasan yang lepas, kita telah bincangkan bagaimana menyatukan pandangan. Dalam hidup, dia ada dua cerita. Kita mudah ringkaskan, kehidupan dunia, kehidupan akhirat. Itulah bahasa mudah ni. Kehidupan kita ada dua cerita lah. Kehidupan di dunia, kehidupan di akhirat. Baik. Namun, walaupun ada dua perbahasan, kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, tidak bermakna kita kena ada dua pandangan. Tidak bermakna. Usaha untuk menyatukan itulah dengan kebenaran. Kalau gagal menyatukan dua pandangan, kita akan cenderung kepada dunia. Ini Allah kata, bal tuksirun al hayata dunia. Kalau gagal menyatukan, baik. Menyatukan adalah dalam arti kata, mesti akan ada yang aula, yang utama. Itu yang menyatukan maksudnya. Beza dengan perkataan menyamakan. Menyatukan, menyamakan, beza. Menyatukan mesti kena ada susunan. Mesti ada aturan. Kalau menyamakan, bahasanya sama je. Dunia akhirat menyamakan. Dia takkan pernah sama. Kenapa cuma sekalian? Kerana kita dah pun bahas tentang nilai dunia dan seisinya. Nah, ini pun kaedah melihat kehidupan. Dunia dan akhirat mesti dinilai dengan melihat dengan nas, sandaran yang qat'i. Bagaimana Allah
Subhanahu wa ta'ala telah nyatakan dalam Al-Quran berkaitan tentang dunia. Dan dunia ini adalah perkara yang Allah nyatakan dalam surah An-Nisa sebagai contoh. An-Nisa ayat 77. Kul mata'u dunya qalil. Katakan hal perasaan, hal kesenangan dunia, hal perkara dunia ini. Mata'. Allah menerjemahkan dunia ini kesenangan. Mata'. Kul mata'u dunya qalil. Kesenangan dunia ini kecil. Walal akhiratu khairum liman ittaqa. Sesungguhnya akhirat itu bukan dinisbahkan besar, tapi kekal. Kalau kecil, qalil mesti kabir. Ini tidak Allah tegur nisbahkan. Walal akhiratu khairum liman ittaqa. Ibarat sebagai contoh kita mengejar pendapatan berharga. Ha, ini pun dalam perbahasa hakikat kehidupan ini kita akan teliti dalam peretakan kata-kata. Bernilai dengan berharga pun kita kena peralusi. Contoh saya nak sebut ni, pendapatan yang berharga. Harga ni boleh tentu bagi nilai masalah. Harga kita RM10,000. Dia cakap harga. Tapi boleh tentu nilai kerja macam RM10,000. Silap pun kerja, Allah. Bayar RM10,000. Habis kerja, macam RM2,000 je kerja. Ada orang kerja RM2,000. Tapi nilai dia, apa company kata, ini kalau aku boleh bayar, kalau lebih aku bayar lebih. Tapi setakat ni, kalau ikut gaji, setakat ni je. Beza. Kalau berkisar dengan RM, nombor semua ni, harga. Dia ada satu benda yang lebih besar kekal, nilai. Contoh harga, kita cari duit RM10,000, habis. Habis. Tapi yang kekal, nilai dia. Buat apa? Pahala. Kekal. Tu orang cerdik. Dapat dua-dua sekali. Mata dunia dia dapat, tapi kecil. RM10,000 setakat tu dia dapat. Tapi cerdik je dia, RM10,000 ni dia tak nak habis. Macam mana nak buat RM10,000 ni tak habis-habis? Datang cari orang. Orang pun bagi nasihat. Oh, kita kena labur kat sini, kita kena labur kat sini supaya RM10,000 ni akan bagi beranak-beranak adanya. Money make money. Kita pun jawab, bukan itu aku cari. I'm not looking for money, make money. Habis tu, I'm looking for money, make pahala. You explain to me. Tengah-tengah kawan tu, alamak, macam mana aku nak explain RM10,000 jadi pahala? Biasa semua plan action kita semua, wow, buat presentation. Saya pernah sekali itu didatangilah dengan satu team bank. Kita office kita dekat dengan satu bank ni, branch. Dia nak buat apa, dia survey, kita buat account, buka kat bank kat situ. Jadi branch manager dia pergilah jumpa. Dia bawa team-team dia, saya pun duduk. Saya pun kata, boleh tak presentkan dekat saya satu plan yang mana yang mati pun dapat duit, yang hidup pun dapat duit. Ha. Macam mana mati dapat duit, hidup dapat duit? Pening kawan. Duit bagi si mati, pahala. Saja kita pun. Betul. Macam mana si mati boleh dapat duit juga? Maksud kalau kita kisarkan dengan duit tu, dia berjaya jadikan contoh duit juga, tapi duit yang bernilai. Yang ni wakaf bagi contoh. Mati pun dapat duit juga. Duit mana? Duit tapi dah sudah dikonvert jadi pahala. Duit juga. Macam mana kata contoh dia nak dapat pahala jariah wakaf tanpa duit? Macam mana? Tak boleh dah kan? Ha. Mestilah dia mati pun sebenarnya bawa duit juga. Cuma duit dia diletakkan di dunia, tapi dia punya dividen dia ambil dekat syurga. Oh, ni orang cerdik. Ini orang cerdik. Dan dia kena buat perancangan itu, jemaah sekalian. Ni panggil nilai. Walal akhiratu khairul liman ittaqa. Betapa rugi kita menilai dunia dengan dunia. Sebab tu akhirnya lemah semangat. Kita akan rasa macam tak payah buat apa dalam tu. Ini salah. Menyebabkan kita tak ada satu dorongan untuk buat yang terbaik. Kita sampai tahap meletakkan limitation pada diri sehingga sampai tahap scan-scan umur sebagai contoh, atau scan-scan pendapatan. Kita pun berhenti. Apalah cukup lah kot, apa lagi saya nak. Kalau dia tanya, dia sebut apa lagi yang saya nak, makna dunia tu. Mata dunia betul lah.
Patutnya, saya tak boleh berhenti. Banyak yang saya nak ni. Apa dia? Saya nak pahala ni. Saya takkan berhenti buat kerja kerana semua kerja saya akan dinisbahkan dengan pahala. Inna amalu biniyat, dimaksudkan. Betapa perkara dunia boleh bertukar menjadi pahala. Betapa perkara pahala boleh bertukar menjadi dunia. Hanya dengan niat. Bukan senang. Tapi bila kita faham dengan kebenaran tadi. Kebenaran menyatukan keduanya. Akhirnya kita akan namakan dia dalam perbincangan yang lepas, kita namakan mengakhiratkan dunia. Mengakhiratkan dunia. Dalam perbincangan hakikat kehidupannya, kita tidak akan memisahkan dia. Kerana kalau pisahkan dunia, sekulur. Kalau menyamakan dunia, liberal. Ataupun plural. Plural. Tapi berpunca ataupun berakar umbi daripada liberal. Sebab dia nak bebas. Liberal ni maksud liber. Dalam kajian apa? Karya-karya ataupun kajian masalah kontemporari akidah. Masalah kontemporari akidah. Termasuk dalam perbahasan liber. Perkataan liber tu tak ada isu. Perkataan saja kalau nisbah pada perkataan. Tapi bila salah letak jadi isu. Liber ni pada bahasa Latin. Latin. Kemudian digunakan liber. Liberer international. Kemudian yang jadi masalah, liberal, dia panggil apa? Islam. Bebas ni ada duduk dengan Islam. Dia nak bebas. Dia nak bebas agar tidak terikat dengan dia. Dia ada agama, Islam. Tapi jangan ikat saya dengan agama. Saya tahulah nak macam mana. Sehinggakan ijtihad dia tidak peganglah. Ijtihad para ulama' dia boleh lawan. Itu, lama-lama daripada liberal itu, dia akan jadi plural. Plural ni jamak. Plural. Pluralisme. Dia jadi jamak ni sebab apa? Dia sama kan? Dia sama. Patutnya yang tunggal contoh Islam, agama yang benar. Inna dina indallahil Islam. Dia kalau plural ni, dia tak boleh buat pengakuan Islam tu benar. Tak boleh. Atau mana-mana agama mengaku benar pun salah. Dia kena kat situ kan? Bukan saja Islam, mana-mana agama pun tak boleh mengaku benar. Benar ni tak boleh. Akhirnya, semua agama benar. Semua benar. Pening. Dia sama kan? Yang solat pun benar, yang tak solat pun benar. Masa tu nak beza ni masalah. Ini zaman sekarang, zaman tu. Zaman kita pening. Belum tentu pergi masjid masuk syurga. Dah tu. Kan kalau kita pakai macam ini kan, kita pergi zauk kan, orang kata, ini kah ustaz? Pula dah tu. Awak yang kata tadi, belum tentu pergi masjid masuk syurga. Saya nak pergilah zauk pula, nak tengok zauk kan. Z-O-U-K yang sepampang-pampang tu, di jalan tu. Kita masuk dalam tu, masalah. Kita buat apa muzakarah dalam tu, ceramah tu. Dengan alasan apa? Belum tentu masuk neraka katanya. Kalau itu semua belum tentu, belum tentu jahanam hidup ni maksudnya. Jahanam sebab dah tak ada garis panduan. Jahanam. Amalan tu memang tepat-tepat ke syurga, tinggal lagi pengamalnya. Itu saja patutnya. Memang ke masjid ke syurga, ya. Solat itu ke syurga, ya. Tinggal lagi pengamalnya itu. Itu saja. Jangan disamar-samarkan, diputar-belitkan. Itu plural tu. Itu kerja pluralisme, liberalisme. Yang kita nak adalah menyatukan, penyatuan. Bila kita menyatukan, dengan apa nak disatukan dunia akhirat ni? Dengan kebenaran. Benar inilah yang akan menyatukan. Sebab tu dinul haq, panggil dinul haq, agama kebenaran. Menyatukan itu dengan apa? Dengan garis panduan yang membawa kepada suruhan dan larangan. Suruhan dan larangan. Dan kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 42, Allah berfirman, wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Janganlah kamu campur adukkan yang benar dan yang batil. Tadi langkabut, dia tak tahu mana yang hak, mana yang batil. Dunia ke akhirat, akhirat ke dunia, dia terkabut. Atau sembunyikan dosa. Maksud di sini ayat ini juga adalah jangan campurkan dosa pahala, dosa pahala.
Dalam dosa ada pahala, dalam pahala ada dosa. Macam tadi. Kalau kabut. Sepatutnya dia ada kena ada garis panduan, tepat. Dia tidak bercampur keduanya. Tapi bersatu. Bersatu di dalam hukum. Dan Allah meletakkan, jangan sembunyikan. Di sini kita nak bawa. Wataktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kamu sembunyikan yang benar itu padahal kamu semua mengetahuinya. Baik. Apabila mengupas kembali kepada kehidupan dengan kebenaran, maka perkara yang utama untuk difahami, disebut tentang kebenaran yang pertama yang nak kita faham dalam kehidupan kita adalah kita akan meletakkan pada susunan tadi. Susunan mengutamakan. Aula tadi. Dia panggil tertib. Tertib. Yang dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan. Dalam kehidupan kita hari ini, jemaah sekalian, selama-lamanya yang akan didahulukan adalah akhirat. Selama-lamanya. Tidak boleh kita meletakkan, tak apa kita dahulukan dunia dulu. Tak boleh. Selama-lamanya bagi iktiqad kita. Sebab itu kita letakkan ini, mengakhiratkan dunia. Walaupun kedudukan ni nampak seperti kiri dan kanan. Kat mana kita melihat kehidupan ni berbahasan kiri dan kanan? Macam mana boleh timbul berbahasan kiri dan kanan? Kita pun faham daripada surah Al-Baqarah ayat 201. Yakni apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita pun nampak. Ha tu tak dunia dulu tu kan? Mentang-mentang nak sebut dunia dulu. Oh, terus nampak dunia dulu. Kemudian akhirat kemudian. Ayat ini menyatakan bahawa bukan dunia dulu, tapi ayat ini meletakkan bahawa Rabbana atina fid dunya hasanah dulu. Ya Allah, kurniakan kebaikan di dunia. Kita kan minta dunia dulu, kita minta kebaikan. Dan kebaikan inilah yang akan dibawa balik ke akhirat. Yang akan pakai currency yang sama. Kalau di dunia kita dah dapat kebaikan itu, maka kebaikan inilah yang akan dibawa balik ke akhirat. Kurniakanlah kebaikan di akhirat juga, ya Allah. Kebaikan apa? Hasil kebaikan di dunia dibalas dengan kebaikan di akhirat. Kebaikan di akhirat itu adalah apa? Syurga. Allah bagi syurga. Inilah kebaikan untuk orang beriman. Syurga. Jadi, tak ada istilah dunia dulu. Istilahnya akhirat dulu. Tetapi, dalam perbahasan keutamaan ini, kita sedang dilalukan dengan perjalanan hidup dunia. Orang pun nampak keutamaan, kita ingat dunia. Walah tidak, maksudnya. Keutamaan ni kebenaran kata. Inilah kebenaran meletakkan bahawasanya. Bila kita rujuk balik pada susunan mengikut kepada yang hak, yakni kita pergi pada tertib tadi, adalah meletakkan yang hak, jadi akhirat yang benar itu di depan. Dunia di belakang. Dan dia akan sentiasa ikut. Dia tidak akan terpisah. Malah orang yang beriman itu melihat dan meletakkan apa saja yang diperlakukan di dunia adalah memberi kesan kepadanya di akhirat sana. Jadi kalaulah dia dah faham apa saja yang berlaku di dunia memberi kesan dia di akhirat sana, soalan, adakah sekarang ni dunia atau akhirat? Nah, kalau dah nampak, ini kan aku buat semua ni ke akhirat, nyaya aku ni. Ini kan aku buat begini ke akhirat nanti, Maknanya dia telah mengakhiratkan dunia itu. Mana jadi akhirat dia maksudnya? Ni duit ni jadi pahala ke, ya dosa kau dapat? Dia bukan nampak duit saja. Sedap ni nak beli ni, macam-macam nak beli ni. Banyak benda nak beli ni. Malah meletakkan kebenaran itu bukan lagi kita memikirkan soal dunia itu dengan kemahuan. Kebenaran akan membincangkan kedudukan, meletakkan dunia itu pada kedudukan yang sepatutnya, yakni keperluan. Dalam surah Al-Qasas ayat 77, Allah meletakkan garis panduan untuk mentadbir dunia ini hanya pada makam keperluan. Wa batari fima ataqallahu darul akhirah
wala tansa nasibaka minad dunia. Itu dalam terjemahan saja, belum tafsir lagi. Terjemahan saja dalam kurungan pun dah ditulis keperluan. Bekalan dan keperluan. Dia tak ada istilah aku mahu walaupun kita ada nafsu. Ha, di sini perbahasan menundukkan nafsu sehingga nafsu kita berubah menjadi daripada paling rendah amarah ningkat jadi mutmainah. Nafsu yang ditundukkan yakni nafsu ada, nafsu ni tak perlu dimatikan. Tetapi perlu dipandu, perlu dipimpin, perlu dibimbing sehingga nafsu ini berjaya membawa kepada ketenangan. Apa dia? Aku mahu pahala, perlu harta. Itu ayat dia. Kerana kemahuan kepada pahala begitu tinggi, apa saja keperluan ke arahnya, pasti kita akan penuhi. Apa yang saya perlukan untuk saya dapat pahala? Sebab saya mahu pahala. Ya Rasul, apa keperluan? Maka semua dunia yang kita tengok ini akan menjadi perjalanan untuk menterjemahkan jadi akhirat. Jadi akhirat cita pahala. Kita semua buat kerana Allah. Pahala itu terjemahan perbincangan akhirat. Yang menawarkan pahala Allah. Jangan keliru kat situ. Ada orang kata, hey, takkan sebab pahala pula kita buat sebab Allah. Sebab Allah itu sebab pahala. Sebab yang bagi pahala hanya Allah. Bermaksud kita dah fokus pada Allah sebenarnya. Tinggal lagi, akal kita lebih tangkap bila sebut pahala. Pahala ni untuk cerita berakal. Bila niat kalbu ni berhati. Kerana Allah, lalu Allah pun tawarkan pahala. Supaya kita boleh timbal balik. Bolehlah kita battlekan harta tu. Kita sahabat buat bagai contoh. Okey, kau nak harta, kau ambil harta. Aku nak pahala. Tak ada perbincangan. Kau ambil harta, aku ambil Allah. Walaupun Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, itu bila ditanya apa yang tinggal, Allah dan Rasul. Itu pegangan. Mana tak hilang. Tapi dalam muamalah, kekuatan orang beriman, orang Islam yang takkan terkalah apabila dia mahu pahala. Buatlah kempen apa pun. Kalau dalam hati atau fikiran dia tidak letak pahala oriented, tak berjaya pun apa kempen yang kita buat. Kita kempen orang beli, mari kita sama-sama support orang Islam. Tiba tang owner, tang founder, rugi aku ni. Ni kawan aku gini. Eh, rugi buat kita ni, sale dah banyak dah ni. Orang dah ramai beli ni. Bila dah ramai beli, dia terasa dah beli barang mentah tu banyak. Bila terasa beli barang mentah tu banyak, terasa duit banyak keluar lah tu. Jangan main-main. Bab muamalah, tijarah ini adalah satu dipanggil terjemahan dalam konteks amal, amal yang untuk menginfak sepatutnya. Sebab tu bukan senang nak tijarah. Ramai orang duk faham tijarah ni untuk cek duit. Untuk mengubah diri, mengubah keluarga. Ada lebih baru bagi orang. Salah itu. Tijarah yang dimasukkan adalah apa yang dilebihkan oleh Allah pada dia. Maka dia akan bersedia untuk wa mimma razaqnahum yunfikun. Berat ni. Bukan dia dapat lebih, usaha saya lebih. Layaklah saya pakai lebih. Jangan Allah lebihkan kamu. Allah datangkan 1,000,000 orang beli barang kamu. Allah datangkan 1,000,000 orang. Ceritalah marketing apa pun. Ceritalah konsep apa pun. Last kali, macam mana orang nak datang? Buatlah apa cerita pun. Sebab tu kalau tengok daripada kepercayaan, kita bagi pada Chinese sebagai contoh. Dia sangat percaya tentang Feng Shui. Ada Ong. Ingat dia kosong-kosong fikir.
Tak ada punya. Dia tahu ada Ong Mai Tua itu ada satu tenaga yang kasih datang ini tempat. Dia bukan tiba-tiba datangnya. Itu kalau Feng Shui Master datang, dia boleh, dia minta apa saja Feng Shui Master dia minta. Dia kena bagi. Kita je takkan dengan doa dapat besar. Kita duk meragui kepercayaan kita sendiri. Padahal itulah yang utama. Rezeki tu datang dengan taat. Ibaratnya kalau pergi pada tadi, dengan tu lah Feng Shui Master dia tu. Tapi jadi Ustaz, kat dunia ni apa yang Allah kata dia niat jadi. Allah kata, aku bagi je kat dunia ni. Jangan terpedaya dan terpengaruh pula dengan cara batil tu. Dia baca jampi serempah pun jadi. Semua jadi kat dunia ni. Minta je. Tinggal lagi siap lah. Mana yang minta dengan perkara lara kena lagi. Jadi, semuanya Allah datangkan. Mana memang first stage dunia ni, ayat dia minta. Sebut kebenaran ni juga. Perkataan yang perlu kita faham. Kebenaran, itu dimaksud meminta izin kepada pihak authority. Kita pergi buat, nak buka kedai. Dah minta kebenaran belum? Ataupun bahasa, awak dah cari kebenaran belum? Apa pula cari kebenaran pula ni? Ni, awak dah isi bawang belum? Minta lesen ke permit ke? Yang apa nama NGO yang tu? Ustaz apa? Ustaz Sopian tu kan? Dia tengah lantang tu. Pom-pom suara dia. Dia duduk marah. Niaga atas. Kat KL semua kan dia pergi. Yelah. Ada pro and con lah. Mungkin cara dia ada orang tak senang. Betul tak? Mungkin dia boleh pergi direct tanya-tanya dulu ke. Wallahualam. Tapi nak bagi tahunya, dah minta kebenaran belum? Ada lesen ke belum? Ini mana? Ni mana? Ni mana? No siapa? Ni siapa? Dia tanya. Dia segah habis semua orang. Kecuk perut kawan. Soalan kita hidup kat dunia ni, kita nak bina rumah tangga, nak bina perniagaan kita, nak bina semua, dah minta kebenaran belum? Dah minta ke Ustaz? Nampak tak? Dah cari kebenaran belum? Daripada siapa? Siapa yang bagi kebenaran? Allah. Rabbus samawati wal ard. Kita kalau jumpa pihak berkuasa, ya Allah. Nampak lampu biru tu, kita dengar berderau jantung. Habis semua tak ada salah, rasa macam bersalah. Alamak, habis salah lah aku ni. Terjemahan tu, terjemahan Allah menterjemahkan kekuasaannya kepada hamba-hamba yang dipilih ada sedikit kuasa. Dipanggil pihak berkuasa. Pihak berkuasa ni maksudkan kalau datang memang tak bincangnya. Memang tak ada bincang lah. Sebelum dia datang, baik bincang dulu. Kalau dia datang, berdosa. Dia tak ada bincang. Jadi, yang maha berkuasa, itulah kebenaran. Sebab itu kalau kita lihat, yang membenarkan kita hari ini melakukan apa saja atas muka bumi, Allah, Allah bagi kebenaran. Buat, silakan. Buat apa saja. Kemudian aku akan tanya balik. Aku akan tanya semua yang apa kamu buat. Itu sajalah. Cuma kebenaran itu apabila kita minta dengan kebenaran yang membawa kepada keredoan kebenaran. Membawa kepada keredoan Allah. Allah redha atas kita. Maka disitulah datangnya pertolongan, kemudahan, keberkatan atau bahasa mudah adalah keberkatan. Maka di sini, bila kita nak dapatkan keberkatan, maka tadi perbincangan kita adalah meletakkan keutamaan. Keutamaan di dalam menyusun kehidupan. Lalu, keutamaan itulah kita meletakkan tadi dalam aspek dunia ni, walaupun kita nampak dunia, tetapi ianya hanyalah keperluan untuk akhirat. Nampak? Ayat dia gitu. Tak ada satu benda kat dunia ni, jangan sekali kita pandang tak ada keperluan untuk akhirat. Rugi. Kerana apa-apa saja yang tidak ada berkaitan dengan akhirat, tak ada apa. Tak ada mileage. Tak ada nilai. Jadi make sure apa saja yang kita ada di dunia ini adalah kita mesti kaitkan, kita mesti bawa dia, mesti jadikan dia akhirat. Apa dia? Pahala. Itu perbincangan akhirat tu berbalik kita bincang tadi, pahala. Beli kereta ni sebab pahala. Beli baju sebab pahala. Untuk pahala. Bila nak dapat pahala ni, alah mestilah tidak bercanggah dengan apa yang Allah suruh
meninggalkan apa yang Allah larang. Mesti ke arah itu. Sebagai contoh, kalau pergi kepada mentadbir urus kehidupan ini dengan mengutamakan apa yang Allah suruh. Sebagai contoh tadi, kita dah lihat keperluan dunia ni keperluan. Maka ada satu larangan yang Allah katakan dalam Quran, Mas Kedan, dalam surah Toha ayat 131, kalau tak silap. Surah Toha 131. Toha 131. Jangan kamu tujukan pandangan kepada dunia. Yakni dunia yang Allah berikan kepada golongan yang ingkar. Berarti kata lain, kita menaruh pandangan alangkah bagusnya lah dapat dunia. Maksudnya larangan yang pertama kalau kita sedang mengurus dunia ni adalah jangan kita tengok dunia ni satu benda yang menguntungkan. Jangan seronok sangat tengok dunia ni. Payah juga lah. Ada surah Toha 131. Betul? Betul? Ha. Jangan kamu tujukan pandangan kamu terhadap dunia kepada orang yang Allah bagi sebagai ujian. Dan tafsir kalau rujuk berkasir. Dunia ni, dok kita faham ujian, susah, kesusahan. Betul? Kesenangan juga, ujian. Baik. Kita pergi lalu azan dulu. Bismillah. Ayyamu s-salatu
لا حول ولا قوة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sidang jemaah yang mulakan Allah Subhanahu wa taala. Khair. Kita sambung sikit tu buat kesimpulan. Berbalik pada surah Thaha 131 sebentar tadi. Baik. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu larangan terhadap cara kita melihat dunia. Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na. Ma matta'na bih. Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia, zahratal hayatid dunya. Untuk apa? Linaftinahum fi. Ha, ini ayat. Untuk kami menguji mereka. Nah, ramai yang anggap kan, ujian ni hanya terlihat pada susah. Ya Allah, Allah uji dan sabar banyak-banyak. Ya, ini ujian pada Allah. Ada orang dapat kereta mewah, dapat duit banyak, pergi dia sabarnya banyak. Ya ni ujian daripada Allah. Ada. Kau siapa? Gila ke apa? Walhal itu ujian. Dan ujian ini cuma sekalian dalam tafsir Ibn Kathir, beliau rujuk tafsir Ibn Kathir. Terjemahan daripada ayat ini cuma sekalian. Allah menyatakan bahawa Allah SWT berfirman, jangan kamu melirikkan pandangan patemu kepada kemewahan yang ada di tangan orang-orang yang hidup senang dan mewah. Jangan melirikkan pandangan-pandangan. Okey, satu. Keduanya, kata Allah, kerana sesungguhnya hal itu tiada lain merupakan perhiasan yang fana dan nikmat yang pasti lenyap, kami mencubai mereka dengan melaluinya. Akan tetapi, amatlah sedikit orang yang bersyukur di antara hamba-hambaku. Jemaah sekalian, kita tak jumpa ayat orang yang susah itu dikaitkan dengan, ya walaupun ada doa yang Nabi minta kita berlindung daripada benar kekufuran disebabkan oleh kefakiran. Kita minta lindung kerana memang akan terjadi kekufuran kerana pertikaian tentang takdir Allah atas kesusahan. Baik. Tetapi dalam ayat At-Taha 131 ni jemaah sekalian, dalam tafsir Ibn Kathir menjelaskan kenyataan bahawasanya sedikit yang syukur daripada kesenangan. Makna kesenangan bukan ujian alang kepalang jemaah sekalian. Kesenangan itu bukan ujian alang kepalang. Sebab bila dah senang, dia nak lena. Dia tak nak susah balik. Syarat untuk senang, boleh susah balik. Susah apa? Susah-susah tolong orang susah. Dan susah-susah untuk makin taat dengan Allah. Kerana dia dapat ekstra daripada orang lain. Duit lebih. Boleh makan sedap lebih. Semua lebih. Bila lebih, lebih taat. Namun tak nampak begitu cuma sekalian. Sedangkan Allah kata sedikit. Jadi langkah pertama bila kita sebut tadi dunia, akhirat tadi, mestilah selarikan pandangan melihat dunia ni. Jangan kita melihat dunia dengan pandangan yang membawa kepada keuntungan. Tetapi pandanglah pada keperluan yang membawa keuntungan pahala. Pandangan, ini kau dapat duit, ni bagus kalau orang ni. Dia dapat begitu. Ini makan lobster ni, kalau seorang-seorang tak bagus, kena buat kenduri lobster. Ha, dia kena cakap macam itulah. Dia bukan makan seorang. Dia bila sebut tentang pahala, dia kena jamak. Ramai.
Bukan dia seorang dia dapat ramai-ramai. Harta ni dia punya tuntutan kena ramai-ramai. Lepas tu ada zakat. Dia boleh rasa pakai baju 300, boleh. Bukan 300, 3000 buat. Silakan 30000 pun tak ada zakat. Anas bin Malik radhiyallahu anhu seorang ulama besar kan, sahabat Nabi nyau. Kaya raya di masjidan. Tapi kalau kita pakai seorang, nah ini penyakit harta ni pula ni, hati-hati. Dia akan jadi apa? Eksklusif. Baju ni aku je ada. Custom. Terletih tu, letih. Itu penyakit untuk menjadi the only one. Ini penyakit ni sangat bahaya. Tapi nak pakai baju 30,000, silakan. Mat, aku beli dua baju ni. Berapa harga? 30, aku bagi kau satu. Gila kau 30,000. Pakai je lah. Ambil baju ni. Beli dua, beli tiga, bagi jiran sebelah satu. Ni, lama ni aku terasa tinggal jiran sebelah. Beli. Bagi. Tak kisah, nak merasa mahal, silakan. Tapi sebab dia nampak keuntungan tu, pahala. Tapi akhirnya sedikit yang bersyukur. Dia tak nampak keperluan dia apa dunia untuk dapatkan pahala. Akhirnya dunia terbalik jadi kemahuan. Kemahuan. Akhirnya dia menutup kebenaran tadi. Watak tumul haqqa wa antum tak namun. Jangan sembunyikan kebenaran. Akhirnya dia sembunyikan kebenaran. Akhirnya dia memuji dunia balik. Ini maka dia pergi kepada perbahasan yang berbalik kepada kebatilan. Baik jemaah sekalian. Jadi kesimpulan kita boleh buat pada malam yang penuh barakah ni, yang pertama menyusun kembali keutamaan di dalam kehidupan dengan membincangkan kembali keperluan dunia untuk kemahuan akhirat. Keperluan dua, keperluan dunia untuk kemahuan akhirat. Jadi apa sahaja perkara yang membawa kepada akhirat pahala, kita akan perlukan dunia. Perlu ni dia tak ada limit sebenarnya. Limit tak ada perlu. Sebagai contoh kan, keperluan perubatan bernilai sejuta lebih, contoh keperluan. Keperluan ni tengok, dia bukan pergi pada harga, dia pergi pada purpose dia apa. Kalau tak ada keperluan, free pun kita tak ambil. Kalau ada keperluan, sejuta pun kita bayar. Sebab ada keperluan yang membawa kepada manfaat ramai, kita beli. Ada keperluan untuk membawa pada pahala, kita beli. Itu datang satu sifat yang untuk apa? Fastabiqul khairat. Wallahu a'lam bimaslan. Itu saja berpasal kita pada malam yang penuh barakah. Insya-Allah kita sambung pada siri yang akan datang. Mohon ampun maaf daripada saya atas kekurangan kata-kata, tukaran bicara dan penyampaian. Hanya Allah Taala sajalah yang mampu menyempurnakan berpasal kita pada malam yang penuh barakah. Aku lu qali hadza wa astaghfirullah azmi wa lakum wa bil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah salatu wasalam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu 'alam bis-shawab.